tell me you're scared. You tell me you're you think. Hai, selamat pagi. Video kali ini aku mau tunjukin beberapa aktivitas aku di pagi hari. Sekarang kayaknya udah mulai masuk musim hujan. Cuacanya mendung terus, jadi kadang kalau mau bikin video suka susah, gelap. Sekarang waktunya aku ngasih pupuk buat tanaman-tanaman aku. Biasanya aku kasih pupuk NPK 1 bulan itu 2 kali. Nah, untuk takarannya itu sebenarnya tergantung dari besar pot sendiri. Tapi biasanya untuk ukuran pot yang normal itu, yang kecil, yang sedang itu 1 ujung sendok itu udah cukup. Kalau kebanyakan nanti dia panas terus mati deh. Tanaman kuping gajah ini sebenarnya udah sempat aku pangkas habis loh kemarin. Terus aku treatment, kasih pupuk, segala macam. Akhirnya sekarang tumbuh subur, lebat kayak gini. Alhamdulillah. Ini tanaman monstera yang aku propagasi di air. Tapi aku gak ngerti kenapa jadi layu kayak gini. Jadi sekarang mau aku pindah ke media tanam biasa. Mudah-mudahan bisa segar lagi secepatnya. Ini media tanamnya yang udah ada dijual di abang-abang tukang tanaman ya. Media tanamnya udah jadi aku gak perlu ngeracik lagi. Nah, untuk string of hearts-nya juga aku kasih pupuk NPK, takarannya cuma dikit aja, hanya beberapa butir. Untuk sukulen, nggak aku kasih pupuk. Setelah rajin pakai pupuk, tanaman string of hearts aku jadi makin subur. Oke, sekarang aku mau mandi. Aku mau tunjukin juga ke kalian body care yang biasa aku pakai. Rangkaian body care yang aku pakai ini dari Scarlet Whitening. Yang pertama ini aku pakai body scrubnya yang Romansa. Body scrub ini di-apply ke badan pada saat badan masih kering, jadi belum terkena air. Tekstur dari body scrub ini menurut aku kayak whipped cream ya. Dia ada bulir halus yang efektif mengangkat kotoran dan membersihkan tubuh. Tapi nggak usah khawatir, soalnya bulir-bulir ini nggak menyebabkan sakit saat di-apply ke tubuh. Nah, untuk wanginya sendiri dari body scrub Romansa ini, dia lebih ke bunga yang segar. Jadi pada saat diaplikasikan ke badan itu terasa sangat wangi. Lalu setelah pakai body scrubnya, aku mandi pakai shower scrubnya. Nah, ini ada 3 varian. Yang pertama ini ada varian dari Pomegranate. Ini wanginya wangi banget, salah satu yang jadi favorit aku dan paling sering aku pakai. Untuk teksturnya sendiri, sabunnya ini agak kental. Udah gitu terdapat bulir halusnya juga. Nah, bulir halusnya ini juga efektif untuk mengangkat kotoran di tubuh, tapi nggak sakit saat di-apply ke tubuh. Nah, yang kedua ini adalah varian mango. Aku suka wanginya seger banget. Teksturnya juga sama, dia kental dan udah gitu ada bulir-bulir halusnya juga. Dan salah satu yang aku suka itu, jadi pada saat diaplikasikan ke tubuh, sabunnya ini masih tetap tercium wangi banget. Nah, ini varian terakhir yaitu cucumber. Nah, jadi dulu itu saking penasarannya aku sama produknya Scarlet Whitening, aku sampai beli sekaligus produk shower scrubnya ini. Dan ternyata aku nggak salah pilih produk karena memang sebagus itu. Nah,
Untuk pemakaiannya sendiri cukup pakai sedikit aja karena busanya itu udah langsung keluar. Nah, ini dia produk dari Scarlet Whitening yang biasa aku pakai di saat mandi. Lalu setelah mandi, aku lanjut pakai Brightening Body Lotion dari Scarlet Whitening juga. Nah, yang ini varian romansa, jadi romansa ini lebih ke wangi bunga dan aku suka banget. Menurut aku itu body lotion dari Scarlet Whitening ini memang efektif untuk mencerahkan kulit. Tapi mencerahkan ya, bukan memutihkan. Nah, kalau yang ini varian Charming, wanginya itu kayak Baccarat Rich Perfume. Jadi pas pertama kali aku coba yang varian Charming ini, aku langsung jatuh cinta banget. Nah, ini dia varian baru yang jadi favorit aku juga, Freshy. Fungsi dari Freshy sendiri ini sebenarnya sama seperti body lotion yang sebelumnya, yaitu Charming, Romansa, dan Fantasia, yaitu untuk mencerahkan tubuh. Dan juga sama mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Yang bikin aku gak khawatir itu karena semua produknya Scarlet Whitening, registered BPOM, dan no tested on animals, jadi aman. Jadi biarpun aku sebagai ibu rumah tangga, aku sangat memperhatikan kebutuhan kulit aku. Apalagi habis kena air atau kena deterjen atau kena sabun cuci piring, itu kadang kulit aku kering-kering. Nah, biar kulit tetap lembab, terawat, aku rajin pakai rangkaian Brightening Body Lotion dari Scarlet Whitening ini. Kemasan botolnya ini mudah banget dibawa kemana-mana, udah gitu safety karena ada lock-unlocknya. Dan menurut aku harganya worth it banget. Dengan ukuran 300ml ini harganya hanya Rp75.000. Nah, ketiga brightening body lotion dari Scarlet Whitening ini jadi andalan aku banget. Jadi saking sukanya, aku pakainya ganti-gantian. Nah, ini salah satu yang aku suka banget. Bentuk packagingnya ini mewah banget dan bisa dipergunakan lagi. Ini salah satu contohnya. Jadi aku pakai box dari Scarlet Whitening ini untuk nyimpan barang-barang yang kecil. Karena bentuknya mewah dan bagus, jadi mau disimpan di mana aja juga tetap cantik. Oke, selanjutnya kita beralih ke kegiatan aku di pagi hari lainnya, yaitu menemani anak aku untuk sekolah online. Kurasa ibu-ibu semua juga mengalami hal ini ya, menemani anak-anaknya sekolah online. Tetap semangat dan semoga kita selalu diberi kesabaran yang ekstra ya, Mom. Sekarang lanjut, aku mau bikin sarapan. Anak aku kebenaran minta roti bakar meses. Nggak tahu kenapa, udah dicoba, dikasih selain macam-macam, tapi tetap aja kesukaan mereka roti pakai topping meses. Nah, yang mau nanya, cast iron yang aku pakai ini aku nggak beli online ya, jadi aku nggak bisa kasih link di deskripsi. Nah, untuk aku mau bikin sandwich.
still be here. We'll fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going too. I'll follow. I'll follow.